Sorotan lain, Saudara Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Istana, pertemuan keduanya merupakan silaturahmi, kebersamaan, dan keberlanjutan. Sepekan jelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan antara keduanya dibenarkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui pesan singkat kepada wartawan. Pratikno mengatakan, pertemuan dilakukan di kediaman pribadi Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Silaturahmi ini menjadi pertemuan politik kedua antara Jokowi dan Prabowo dalam waktu satu pekan terakhir. Selasa malam, 8 Oktober lalu, keduanya juga melaksanakan pertemuan tertutup empat mata di kawasan Senayan, Jakarta. Lalu, apa yang dibahas? Menurut Pratikno, silaturahmi kebersamaan dan keberlanjutan itu tema utamanya. Benar, di kediaman pribadi Pak Jokowi di Sumberan. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto berangkat menuju Solo Minggu siang. Prabowo beserta rangkaian pengawalan meninggalkan kediamannya di Hambalang Bogor, Jawa Barat pada pukul 11:25 waktu Indonesia Barat. Presiden terpilih Prabowo Subianto mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah Minggu siang sekitar pukul 13:55 waktu Indonesia Barat. Prabowo dan rombongan disambut Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Prabowo dan Gibran menggunakan mobil yang sama untuk kemudian langsung menuju ke kediaman Presiden Jokowi. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka memastikan dirinya akan bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan seusai melakukan blusukan di pasar tradisional Ampel dan mengunjungi KUD Musuk Boyolali, Jawa Tengah. Pak Prabowo sama Pak Jokowi ketemu di Solo apa benar, Mas? Iya, nanti saya sama Mas Agus di satu lokasi lagi, habis itu saya jemput di bandara. Ya. Nanti makan siang sama Pak Presiden terpilih. Pun, yuk. Matenun. Usai pertemuan, Prabowo langsung menuju ke pangkalan udara Adi Sumarmo, Boyolali. Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo berlangsung kurang lebih satu jam sebelum ke pangkalan udara Adi Sumarmo. Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo berlangsung kurang lebih satu jam. Sebelum ke pangkalan udara Adi Sumarmo, Prabowo sempat berfoto di depan kediaman Jokowi. Ini merupakan pertemuan kedua antara Jokowi dengan Prabowo dalam satu pekan. Selasa pekan lalu, Presiden Joko Widodo makan malam bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di pelataran GBK Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tertutup ini, keduanya membahas keberlanjutan program pemerintah ke depan. Dalam akun Instagram Jokowi, tertulis keterangan diskusi santai sambil santap malam bersama Presiden terpilih Pak Prabowo. Tidak terasa, 2 jam lebih. Tim Liputan, Kompas TV.